Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina, NIM 34/2019/012. Saya merupakan mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan melaksanakan praktikum mandiri mata kuliah taksonomi tumbuhan tinggi. Adapun judul praktikum yang pertama yaitu pengenalan dan identifikasi tanaman dari suku-suku yang termasuk ke dalam divisi Phenomyta. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu agar praktikan dapat mengenal dan melakukan identifikasi serta membuat klasifikasi dari tanaman yang termasuk ke dalam suku-suku dari divisi Phenomyta. Spesies tanamannya pada praktikum satu ini yaitu Genetum Gnemon L atau nama daerahnya Melinjo atau Panjang. Tanaman ini termasuk ke dalam divisi Phenomyta, subdivisi Gnetopithecina, klasis Gnetopsida, Ordo Gnetales, familia Gnetaceae, genus Gnetum, dan spesiesnya Genetum Gnemon L. Adapun tanaman ini terdiri dari akar, batang, daun, dan buah. Habitusnya berupa batang, arah tumbuhnya itu tegak ke atas, permukaan batangnya agak licin, bentuk batangnya bulat atau teres, akarnya merupakan akar tunggang. Daun pada Genetum Gnemon L ini merupakan daun tunggal yang terdiri dari tangkai daun atau petiolus, helaian daun atau lamina, ujung daun atau curcumis napiratus, tepi daun integer, dan tulang daun yang menyirip. Duduk daunnya berhadapan tanpa stipula. Warna daunnya yang masih muda itu berwarna hijau muda, kuning kecoklatan. Sedangkan warna daun yang sudah tua warna hijau pekat. Daun ini merupakan daun tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah. Basik poli atau pangkal daunnya meruncing, afek polinya meruncing, tepi daunnya rata, dan permukaan daunnya itu licin atau leopis. Pertulangan daunnya menyirip. Bunga dari tanaman ini termasuk ke dalam bunga majemuk yang keluarnya di ketiak daun, ujung bunganya berbentuk bulir. Dan buahnya itu berbentuk bulat lonjong, berbiji terbuka. Mempunyai keping lembaga tunggal atau satu keping lembaga. Batang dari tanaman ini berbentuk bulat atau teres, permukaannya rata atau dengan sistem percabangan yang monofodial, yakni batang pokok terlihat jelas, lebih besar serta lebih panjang daripada batang pokok lainnya. Batangnya mempunyai kambium atau floema dan bulu-bulu halus pada kayunya, serta tanpa kayunya itu tanpa resin. Batangnya bercabang banyak. Akar pada tanaman Genetum Gnemon L ini memiliki sistem perakaran tunggang atau radik primerial yang terdiri atas akar vertikal yang utama yang bercabang menjadi akar embrionik atau akar tunggang yang muncul, akar lateral yang disebut sebagai akar cabang. Baik, sekian dari video praktikum saya yang pertama. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.